Gelombang jemaah haji kelompok terbang pertama telah tiba di tanah air. Sejumlah jemaah sujud syukur di bandara sebagai wujud bahagia selamat tiba. Jemaah haji ini langsung sujud syukur ketika baru saja mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan Minggu sore. Sebanyak 450 jemaah haji kloter 1 asal Kota Makassar tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan kurang lebih dari 12 jam. Para jemaah langsung diangkut ke asrama haji Sudiang guna dilakukan acara penyambutan dan pelepasan. Sementara itu, 450 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Banyuasin mendarat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang Minggu siang. Seharusnya jemaah haji ini tiba di tanah air Sabtu malam, namun karena alami kendala teknis pesawat, jemaah baru tiba pada Minggu siang.